Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Indra, masih dari iKaskus Channel. Dan pagi ini saya berkesempatan untuk mereview Spigen Capsule untuk iPhone 6. This is iKaskus Channel. Untuk Spigen Capsule ini, tipe case-nya adalah soft case dan bermaterial high quality rubber, oke? Dan untuk Spigen Capsule yang kita review pagi ini, kebetulan adalah warna grey. So, tanpa berlama-lama, yuk kita unboxing aja. Untuk packagingnya kita lihat di sini ya, dia sama kayak Ultra Hybrid atau Ultra Thin. Untuk isinya dia hanya include authentic card, oke, yang dimana berisikan serial number bahwa membuktikan Spigen yang Anda beli adalah original dan bisa dicek di website resmi Spigen. Langsung aja ke case nya, di sini kita lihat di tekstur belakangnya dia kayak ada dots dots gitu dan ini terasa nyaman banget di tangan. Dan untuk finishingnya ini gila banget dari Spigen, ini rapi banget, ajib banget. Dan asiknya case ini adalah dia sudah dilengkapi dengan air cushion teknologi yang dimana dia bisa meredam benturan jika iPhone akan terbentur bahkan terjatuh. Dan ini dia, jika sudah terpasang di iPhone, kita lihat ya tekstur belakangnya itu ternyata memang membuat hand grip nyaman banget. Dan untuk volumenya juga bisa diakses dengan nyaman di sini, dan mute-nya, power-nya juga. Dan untuk port bawahnya juga rapat ya, nggak ada longgar sama sekali. Dan ini part yang paling saya suka, di mana dia bisa mengcover kamera iPhone 6 yang timbul, sehingga kita akan merasa aman ketika meletakkan iPhone di meja. Saya juga pribadi sudah memakai case ini dan saya pilih yang warna hitam karena warna hitam cukup match dengan housing saya. Dan untuk penilaian case ini, menurut saya case ini sangat unggul untuk hand gripnya, sangat nyaman sekali di tangan dan terasa tipis juga seperti tidak memakai case. Jadi iPhone kita terlindungi dan tidak menambah ketebalan atau berat dari iPhone kita. Untuk Spigen Capsule ini, dia memiliki 3 varian warna yaitu grey, crystal clear, dan black. Untuk case ini kisaran harganya di angka 200 sampai 300 ribu rupiah. Bisa dicari di online store kesayangan Agan atau cek di bawah untuk store yang kami rekomendasikan. Menurut saya untuk kisaran harga case ini cukup terjangkau walaupun nggak dapat anti gores. Namun halusnya tekstur di bagian belakang dan nyamannya untuk hand gripnya ya cukup terbayarkan lah untuk harga di kisaran 200 sampai 300 ribu rupiah. So, inilah dia untuk review case Spigen Capsule. Silahkan komen di bawah untuk berdiskusi dan tanggapan mengenai case ini. Like dan subscribe untuk mengikuti video iKaskus berikutnya. Oke, saya undur diri dulu. Saya Indra dari iKaskus. Kita ketemu di next review video berikutnya. Goodbye.